Allah firman hubungi dengan tabiat semula jadi manusia. Apabila dia dapat kesenangan, dia bergembira, suka hati, sombong. Lepas tu nak buat benda-benda hak pasal syirik dia tu lah. Ada benda-benda pasal turut nafsu dia. Nak dia berasa takabur, berasa lebih, gitu lebih gini. Dan apabila manusia susah duduk di dalam keadaan picik dalam hidup dia, maka dia selalunya kena rapat dengan Tuhan selalu. Dok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Ayat 33 sampai 36 surah Ar-Rum. Ayat ni adalah tabiat manusia. Allah firman hubungnya dengan tabiat semula jadi manusia. Apabila dia dapat kesenangan, dia bergembira, suka hati, sombong. Lepas tu nak buat benda-benda hak pasal syirik dia tu lah. Ada benda-benda pasal turut nafsu dia. Nak dia berasa takabur, berasa lebih, gitu lebih gini. Dan apabila manusia susah duduk di dalam keadaan picik dalam hidup dia, maka dia selalunya kena rapat dengan Tuhan selalu. Doa, minta tu, minta ni. Lepas tu orang-orang hak syirik pula, dia bersyirik di masa dia susah sebab dia nak tupai apa sahaja yang boleh menyelamatkan hidup dia. Gitulah Allah Ta'ala firman. Cuba kita tengok sedikit tak. Sikit dah. Ayat belum pada ni. Sari dua baru ni saya rakyat katanya. Ayat 31-32. Di dalam surah Ar-Rum. Ada sedikit sebagai huraya. Iaitunya Allah Ta'ala firman. Orang-orang yang menjadikan pahami agama mereka berselisih mengikut kecenderungan masing-masing. Maknanya orang yang ambil agama duk gi campur dengan nafsu dia. Lepas tu dia bawa agama hak pasal nafsu tu lah. Mengikut hala tuju. Berasa lagu mana lagu tu. Ni dia panggil sudah pun glewing di kalangan manusia, terutamanya orang kafir musyrik dan orang yang bawa agama pasal berpuak berkumpulan. Lepas tu apabila dia berasa katanya hak dia duk bawa tu betul, maka dia berbangga dengan benda hak betul, hak dia rasa tu lah, padahal salah. Tapi dia berasa betul. Itulah Allah firman dalam ayat 32 ni. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya dari pahami dan amale yang terpesong itu. Benar glewing tu, dia berasa kata betul.
Ini tengok sikit sebanyak di dalam tafsir Ibn Kathir, nah, di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Dia sebut di sini katanya, fa ahlul adyan qablana ikhtalafu fima bainahum ala ara'in wa milalin batilah wa kullu firqatin minhum taz'amu annahum ala syai'. Ugamu-ugamu sebelum pada kita ni, maknanya belum pada dibangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselisih pendapat dalam ha ugamu mereka itu berpecah-pecah, jadi kumpulan, jadi puak, semua itu adalah batil belaka. Batil artinya tak kena. Tiap-tiap kumpulan skor katanya dia betul. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة. Nabi itu apa? Ibn Kathir rakyat katanya, umat ini juga, iaitunya umat Nabi Muhammad SAW berpecah belah kepada beberapa kumpulan. Semuanya kumpulan itu pakat rakyat katanya dia duduk di dalam jalan betul, kecuali saya, iaitu kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ahlus Sunnah tu? Ha, siapa nak yakin katanya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitunya al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, iaitunya Quran. Orang reti Quran, amal dengan Quran, bukan baca Quran saja dak, bahkan reti, amal, sabar dan berpegang teguh dengan sungguh-sungguh. Tu Ahlus Sunnah. Soal lagi, iaitunya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kena tunggu ulama lah. Nah. Hak ni jangan lupa ni. Pegang dengan Quran dengan sunnah melalui penerengi ulama. Jangan tinggal ulama tu. Gitulah. Wa bima kana alaihi sadrul awwal min as-sahabati wat tabi'in wa a'immatil muslimin fi qadimid dahri wa hadithi. Iaitunya sejak daripada awal lagi Islam dikatakan Ahlus Sunnah ni, sejak di zaman sahabat, tabi'in, pemimpin-pemimpin mazhab-mazhab semua tu Ahlus Sunnah belaka. Sama ada hak lama, hak baru, semua tu adalah jalan belakang, selorong belakang. Tu Ahlus Sunnah. Kama rawahu al-Hakim fi mustadrakihi annahu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil firqati an-najiyah minhum faqala manhum faqala. Seperti mana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kumpulan mana yang menjadi kumpulan berjaya, kumpulan yang betul? Maka Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Itu dah jawab pe. Hak orang tanya Nabi, Nabi jawab katanya, jalan yang aku dan sahabat aku duduk di atas jalan tu. Itulah yang paling betul. Lepas tu semua orang atas dunia ni, hak duk mengaku katanya dia betul, dia kena, pakat ambil hadis ni belakang. Pakat rakyat katanya dia betul, dia serupa dengan Nabi, dia serupa dengan sahabat. Walaupun hakikatnya sebenar, wallahu alam, kita tak tahu. Kata dia pergi lagu mana, betul ke tak. Sebab tak dok kan makan, mari nak rakyat katanya, puak ni betul, puak ni salah. Puak ni geleweng, puak ni tak kena 50%, puak ni kena
banyak tu banyak ni, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi hak Nabi royak katanya umat dia akan berpecah 73 puak. Bukan parti politik ni. Kumpulan satu, kumpulan tanghak lalu dah. Kumpulan tu, kumpulan ni, kumpulan ni. Ada di dalam kitab yang ulama mari duk tulis 73 puak tu. Puak mana tu? Kalau zaman-zaman dulu dia biasa berlaku hak pasal kumpulan hak besar-besar seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ada pegangnya masing-masing. Sebut katanya Jabariyah, dia pegang akidah dia pasal dia. Walaupun dia semaya, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia berpegang dengan Quran. Tapi akidah, cara pahami dia, cara hidup dia, dia pergi abad tu. Maka jadi satu kumpulan. Ha gitu. Lepas tu kita, kita nak kata lagu mana? Kita duduk di akhir zaman sekarang ni, kita kena pergi katanya, kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah, jangan sekadar muluk saja. Jangan sekadar katanya, oh kita ahlus sunnah, kita ahlus sunnah wal jamaah. Ingat malam itu, dua kumpul, dua dah. Ahlus sunnah saja ya tak jadi, kena jadi wal jamaah kata. Jangan berpecah belah. Jamaah, jamaah ni maknanya satu. Orang Islam adalah bersatu. Tak ada pecah belah orang Islam. Jangan bubuh dalam dasar hidup orang Islam, dalam otak dia, dalam hati dia, nak nak pecah belah, patu suka kepada pecah belah. Jangan, tak ada. Tu dasar orang Islam. Kalau sekiranya dia betul-betul pahal ahlus sunnah wal jamaah. Lepas tu semua orang Islam dia nak kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dikatakan orang tu betul. Ma ana alaihi wa ashabi, jalan aku dan sahabat aku duduk di atas jalan tu. Berarti Nabi cirak nah, ya kena royak katanya dia ni duduk bawa jalan tu, dan dia dia jamin pula sahabat. Bermaknanya kita kalaulah nak turut jalan betul, ambil lah maknanya kitabullah tu, hak tu hak cerak-cerak dah. Hak cerak dah, wajib. Tapi kena ambil sunnah Nabi dan sunnah para sahabat kata. Sungguh katanya ibu sunnah tu dia duduk di Nabi. Tapi tua prakop samkan dia duduk di sahabat. Tua prakop hana ujadi sempurnanya sunnah Nabi di segi amala, di segi pergaula, gotu goni, gotu goni. Semuanya duduk di sahabat. Itulah kita pun kena pakat belajar sunnah Nabi. Selain daripada kita belajar Quran, kena ngaji juga hadis-hadis Nabi, sejarah Nabi, dan termasuknya isi Quran itu sendiri, sejarah Nabi yang tersirat di dalam ayat-ayat. Ini dah nak jadi sempurna molek dalam hidup kita. Dah pergi lagi tu. Lepas tu, tak tahu katanya, lebih daripada ahlus sunnah wal jamaah ni, kita tak tahu katanya, kumpulan mana. Lepas kita yakin katanya, hak ni lah. Kumpulan ahlus sunnah wal jamaah ni lah. Seluruh dunia dah. Tak ada kira negeri mana-mana duduk, kecek bahasa apa sekalipun, dia pergi dengan as-sunnah wal jamaah, orang tu adalah orang berjaya. Dunia siapa ke akhirat? Apatah lagi di akhirat sikit lagi. Allah akan ciceng, goyak soso, kumpulan mana yang betul, kumpulan mana yang salah. Tapi Allah Ta'ala ya totok. Totok lagu mana? Maknanya mau ruam. Totok artinya mau ruam. Tiap-tiap kumpulan dia berasa katanya dia betul. Walaupun ayat ni duk goyak ha orang kafir, musyrikin, orang semua tu semua ni. Bermaknanya setiap agama dia pakat royak katanya dia betul. Cuba kita gambar, kita orang Islam, kita tengok semua orang kafir salah belaka, tak kena belaka. Lepas cuba kita han semula, orang kafir dia tengok kita betul tak? Salah juga. Orang kafir dia tengok Islam betul tak? Islam salah. Sebab dia berasa katanya hak dia betul. Atas dunia ni tak ada kan makan nak pergi royak katanya hak mana betul, hak mana salah. Tapi kita orang Islam, kita yakin sebab Allah Ta'ala royak di dalam Quran katanya innad-dina 'indallahi al-Islam.
Agama yang diredai, yang diterima di sisi Allah, iaitu Islam. Lepas tu, setiap kumpulan, setiap agama dia bawa, agama dia bawa cara hidup dia. Siapa mati, siapa kiamat, siapa kau bawa akhirat sikit lagi. Allah pun hukum, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun fayahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Allah Ta'ala akan cerita kepada kamu semua gapo hak kamu duk buat, dan so lagi Allah akan hukum di antara kamu semua gapo hak kamu duk selisih. Orang tu kata lagu tu, orang ni kata lagu ni, mung cicek aku, mung kata aku go tu go ni, go tu go ni, agama masing-masing Allah Ta'ala cicek sesa. Sebab itulah hari tu hari tiap-tiap orang pakak ho belaka. Ho ho arti apa? Bornya apa ho? Mengapa ho? Ha tu. Lepas tu akan jadinya yaumal hasrah, hari yang sangat-sangat sesal bagi orang yang duduk di dalam agama salah, orang yang duduk di dalam akidah yang salah. Hari itulah hari penyesalan yang sangat besar. Sebab dia nak kelik ke dunia, nak tabak semula, tak ada dah. Tak ada jalan dah untuk dia nak tubik ke mana-mana. Kena hana gisa terima balasan gapoh dia duduk, dia duduk buat, dia duduk amal, dia duduk percaya. Masa di dunia macam mana, akhirat pun macam itulah. Ini ayat yang Allah Ta'ala firman sebelum pada ni. Dan sebab tu saya sehari dua baru ni ketika tak ada title, so saya malah duduk ular lah. Nah, ayat katanya benda penting yang Allah Ta'ala ayat di dalam suratul Rum ayat yang ke-30-31 ni. Masya Allah, ayat hidup dia panggil. Walaupun Quran sebuah ni hidup kita belakang, tapi ayat dia panggil apa? Cicapa ciwit bagi setiap orang apabila dia yakin dengan kebenaran ni. Patut Allah Ta'ala raya, mung jangan duduk syirik, jangan duduk gelewing dalam hidup mung. Masya Allah. Ini, nah saya baca ayat saat ni, ayat 33 sampai ayat 36. Tak ada terjemah lagi, masa habis. Tapi nak ayat katanya, benda ni adalah benda penting. Sebab, dia tengok dalam tafsir, dia pasal kena undur. Sebab tu undur so ayat 32 di dalam suratul Rum ni nak menunjukkan bahawa siapa yang betul, siapa yang benar, siapa salah, siapa yang geleweng, siapa silap, siapa yang sesat. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua apabila kita berazir niat molek nak duduk di atas jalan yang betul benar, ambillah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan lupa saya nak pesan semua ni, kena pakar ulama. Jangan duduk gipah pasal mentah-mentah baca Quran, berbereti bahasa Arab, baca. Jangan duduk gipah lagu tu geleweng tu. Kita dengan tak ada ilmu asas nak gipah Quran dengan sendiri, jangan. Kurang-kurangnya kita baca terjemuh, kena pergi baca pula tafsir. Jangan baca sutih, kena baca banyak-banyak. Baca hak tu retik, hak ni retik. Kita mari perakmuan semua. Kalau nak rayak kat orang, nak mengajar orang pun, rayaklah. Pasal kalau dia orang awam, umum, rayak pandak-pandak, sudah. Tapi kalau dia pelajar, kita kena duduk dalam kelas. Budak-budak yang duduk mengaji kat pondok, bokok, duduk menulis. Itu rayak panjang, tak apa. Sebab apa? Dia tak ada gimana dah. Itu kena terkit kitab, sosok, baca, apa? Ngak-ngak tu, bubuh ilmu ni. Itu tak apa lah budak. Dia pasal dia nak ngaji dah. Kita orang tua pasal ngaji lagu ni lebih dari 20 minit mula ada kerja dah, kita ada hajat masing-masing. Dan nak panggil lebih pada ni kadang-kadang orang tak tunggu dah. Hatulah. Nak ayat katanya, marilah kita pakat ngaji walaupun kira katanya ubat. Ubat apa ni? Ubat sarai pagi-pagi lagu ni. Ngaji sekadar-sekadar katanya bubuh. Cah bateri, cih. Ha, sudah pergi kerja. Esok mari cih. Ha, pergi kerja. Gitulah. Nah, insyaAllah walaupun sikit sehari 2-3 ayat akan menjadi manfaat dan hidayah daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat yang ke-33 dan seterusnya dalam suratul Rum. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.